Nah, sekarang kita akan membuat media tanam untuk tanaman seperti begonia, terus peperomia watermelon, dan tanaman-tanaman sejenisnya yang biasa kita pergunakan ya untuk bahan tanian, untuk di rumahan juga bisa. Bahan dasarnya kita tetap menggunakan seka mentah ya. Seka mentahnya untuk takarannya biasa satu pot ukuran 12 cm. Terus kita pakai sekam bakar, sama juga ukurannya satu pot ukuran 12 cm. Terus kita pakai humus ya, daun bambunya ini yang humus yang udah lapuk. Biasa kita Jadi ngambil nanggung tuh aja. di kebun-kebun bambu tuh yang di bawah yang udah campur tanah. Itunya kita pakai 3/4 pot 12 cm. Terus kita juga pakai kokopit. Kokopitnya sama 3/4 Ini dalam dari kelapa. ukuran pot 12 cm. Nah, sekarang kita aduk semuanya sampai rata. Aduk, Kang. Nah. Aduk sampai rata. Penampakannya seperti ini. Bisa juga dipakai ini kotoran hewan. Ya, pupuk kandang juga bisa, tapi humus bambu juga itu bisa sebagai pengganti pupuk kandang ya. Oh, yang udah suka yang bau-bau. Buat di rumah kan tuh pakainya itu, Ini tuh penampakan. penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya tanaman kita yang pakai media tanam kayak ini seperti apa sih? Oke. Peperomia watermelonnya tuh subur-subur ya. Kita lanjut ke begonia. Begonia ini black mamba. Terus kita naik ke atas. Ini juga begonia mantili ya, atau begonia mangkok. Nah, ini golem. Buat yang mau order, bisa nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, bisa via Shopee, Tokopedia, atau juga via WhatsApp, Instagram. Dan kalau misalkan ada yang mau order via apa namanya, partai besar, boleh. Ini kita bandrol mulai dari harga 25.000, ukuran yang anakan.